Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tebas Rambut. Oke bro, hari ini saya mau upgrade lampu pangkas rambut. Lampu pangkas rambut saya ini lampu LED biasa, lampu bolam. Saya akan menggunakan lampu LED T52B. Ini lampunya udah ada. Ini saya beli 4 biji, nanti saya akan pasang di atas plafon pangkas rambut. Oke, kita buka dulu. Harga dari lampu ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Saya akan taruh di sini harganya dan tokonya. Ini ukuran 15 watt, 120 cm 3 biji. Itu sudah ada satu, saya pasang di atas, nanti saya tambah 4 jadi 2 tempat. Nah ini untuk di kaca cermin, jadi terang kacanya nanti. Oke, sudah pasang, sudah ada, kita buka. Nah ini saya sudah pasang satu kemarin, saya rasa kurang, jadi saya akan nambah nanti di sini satu lagi, di sini dan di sini. Jadi persegi 4 nanti akan cahayanya maksimal tuh menerangi saat pangkas rambut. Nanti yang ini juga ini saya pasang di sini. Di sini juga dan di atas ini. Oke, jadi lampunya totalnya di atas 4. Di cermin ada 3. Ini nanti kita akan pasang di sini satu lagi. Ini unit lampunya. Nah, di dalam kotak itu ada ini untuk sambungan lampu dan ini soket untuk cantolannya ke plafon. Tanda ya, teman-teman. Tanda supaya untuk pasang soketnya nanti. Nah, sini pas kita tanda dengan pena. Jika sudah nih. Ini sangkutannya kita pasang ke plafon seperti ini, di atas menghadap ke atas ini, bolnya di sini. Satu sudah ini
plafonnya saya plafon triplek ya, jadi senang pasang bautnya. Kalau saya plafon plafon gipsum itu mungkin agak susah karena tekstur gipsum itu kan seperti kapur, jadi mungkin bautnya agak susah lengket. Kalau ini kan papan triplek terbuat dari kayu, jadi gampang maksudnya. Oke, sudah terpasang. Thank you.
Jadi sekarang kita akan sambungkan dari konekan dari ujung-ujungnya ini, dari kedua lampu ini. Ini kan setiap lampu ini kita dapat satu soketnya, sementara ini kita butuh banyak nih. Setiap semua ini 2, 4, 6, 8. Kita satu lampu ini dapat satu, berarti dapat 4. Jadi kekurangannya ada 4. Saran saya kalau memang ada jual yang seperti ini, kita beli. Cuman saya tidak membeli. Kita di dalam bungkusannya itu kita dapat soket untuk sambungan seperti ini, untuk konekkan kedua lampunya dempet. Jadi saya akalkan supaya bisa menjadi seperti ini. Ini kan soketnya nih, untuk sambungan lampu. Ini soket yang bawaan dari kabelnya, dari lampunya. Jadi dari yang seperti ini, saya masukkan kabel ke sini, ke ujungnya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi soket yang dulunya awalnya seperti ini, sambungkan kabel ke dalamnya, jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu membelinya lagi, karena di dalam kotak lampunya kita sudah dapat seperti ini. Oke, ini saya sudah sambung beberapa. Ini sudah jadi 3. Nanti saya akan sambung lagi. Mudah-mudahan ini cukup. Oke. Nah, ini soketnya kita sambung ke sini untuk konekkan ke lampu-lampunya. Nah, kalau sudah gini kita lem aja, gunakan lem tembak ini biar dia lengket. Oke, ini pemasangan lampu yang di atas plafon sudah selesai. Pasang 4 biji, 4 batang ukuran 120 cm, satu lampunya ukuran 19 watt. Kita lihat terangnya. Ini posisi jam 9 pagi ya kawan-kawan.